Apakah Papua bisa merdeka dari Indonesia? Kemarin kita digemparkan dengan kerusuhan di Papua Barat disebabkan aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua yang ada di Jawa Timur karena mahasiswa Papua dituduh tidak mengibarkan bendera merah putih. Imbasnya, para demonstrasi menuntut referendum atau dalam kata lain Papua menuntut kemerdekaannya sendiri. Pertanyaan kemudian, apakah bisa? Kasus Papua tidak dapat disamakan dengan referendum Timur Leste 20 tahun yang lalu. Timur Leste sejak awal memang sudah masuk dalam daftar dari Komisi Khusus Dekolonisasi C24 PBB. Komite itu bertugas membuat daftar negara-negara yang berhak membangun pemerintah baru atau merdeka. Dan Timur Leste masuk dalam daftar itu lantaran disebut bekas jajahan Portugis, sementara Papua tidak termasuk. Jadi, secara hukum konstitusi Indonesia, tidak ada aturan sebuah wilayah dapat memisahkan diri dari Indonesia, termasuk Papua. Selain itu, dalam hukum internasional juga dinyatakan Papua secara sah bersatu dengan Indonesia dan telah tertuan dalam resolusi PBB yang tidak dapat diubah. Papua tidak bisa merdeka karena dia sudah menyatakan bersatu dengan Indonesia secara sah dan disahkan dalam resolusi PBB. Resolusi itu berlaku dan tidak bisa dicabut lagi. Thank you semua.